Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Kapuk Group. Di sini kami akan memvlog ke Desa Mancung. Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Kami di sana akan memvlog melihat kita orang itu ada buaya yang makan kerupuk di dekat jembatan Desa Mancung. Mudah-mudahan sore ini buaya keluar, kawan-kawan. Untuk lebih lanjutnya, mari tonton terus channel kami Kapuk Group. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen. Pokoknya ikat subscribe lah channel Kapuk Group banyak-banyak. Asal ikat subscribe kami kelop-kelop kaya kak. Untuk itu, ayo ikut kami ke Desa Mancung pada hari ini. Oke kawan-kawan, let's go. Jadi sebelumnya, minta izin bapak izin. Mohon maaf saya batin. Oke, sip. And action. Oke, kita sudah sampai di Desa Mancung. Kami akan tamu dulu di rumah teman di Desa Mancung dulu sebelum kita berangkat ke Jeramba jembatan di Desa Mancung. Oke, bentar ya kawan. Kita namu dulu kawan. Sip. Biar ada kue kawan. Mantap. Yuk masuk. Yuk. Yuk. Nih kawan, dia ada benar kue. Masih panggung kalian lucut dia ya. Oke kawan-kawan, kami mau cari kerupuk lo kawan-kawan, kayak umpan buaya kawan-kawan. Mantap. Makanan buaya ya. Let's go. Oke, kita mau berangkat. Kita subscribe lah channel kami satu ya. Nih, ternyata. Baik kawan-kawan, kami sudah sampai di jembatan Desa Mancung. Rencananya kami akan memberi makan buaya dengan kerupuk. Ya, kita menggunakan tali bro. Oke, semoga buayanya keluar. Let's go. Sebelum kita memberi makanan untuk buaya di sungai, kita lebih baik kita bertanya di warga Desa Mancung. Mumpung ada warga di jembatan. Di sini saya perkenalkan nama saya. Oke bro, saya Kulop, saya dari Desa Kapuk. Saya boleh bertanya, sejak kapan awal buaya makan kerupuk di sini? Buaya di sini sudah makan kerupuk sekitar tahun 2012. Pada awalnya ada pedagang yang menjual kerupuk, terus kerupuk tersebut sudah kadaluarsa dan akhirnya kerupuk kadaluarsa tersebut dibuang di bawah jembatan ini, terus berlarut-larut sehingga buaya di sini keluar untuk makan kerupuk tersebut. Dan kenapa buaya di sini sepertinya kita ngasih kerupuk kelihatan buaya di sini jinak sekali. Apakah buaya peliharaan apa buaya liar di sini? Buaya di sini merupakan buaya liar tetapi seperti buaya jinak. Pantas ketika saat kita memberi kerupuk ya, dia sangat jinak. Oke bang, terima kasih atas informasinya. Ya sama-sama. Mari kita coba ngasih makanan untuk buaya di sini. Iya. Amal. Ini mau ngelempar kerupuk ya kawan-kawan. Kami mau memancing keluar buayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar. Oke kawan-kawan, kita mau mancing buayanya supaya dia keluar. Tapi ini belum keluar juga kawan-kawan. Bau anjing di sini kawan-kawan.
keluar kamu buaya. Kami mau ngasih kamu makan buaya. Keluar. Itu umpannya guys. Sudah keluar guys. Mau keluar kedua kalinya dari permukaan ke permukaan air. Jen. Oke kawan-kawan, kita menggunakan umpan kerupuk yang besar. Banyak buayanya keluar. Mantap. Kita umpan untuk pemakanan buaya. Talinya dengan sampai ditinggal ya. Pecah. Ya, itu buaya itu udah dapat kerupuk satu ya. Jangan membuang pisang, jangan membuang telur. Kita coba umpan kedua lagi, sih. Ini buayanya. Untuk warga harus hati-hati ya. Walaupun buaya ini jinak, tetap golongan hewan-hewan buas. Oke, kawan-kawan. Teman kita satu tadi beli kerupuk. Biasanya buaya ini ada kepala putih, dua kepala hitam. Ambil lagi umpannya kawan. Lihat kawan, bekas giginya. Kita tengok. Lebih baik yang kok keluar kawan. Nak giginya keluar sebenarnya. Mana lain yang keluar gitu ya? Cepat kamera. Cuma satu keluar bro. Nanti dia dingin ya kawan. Ini apa jumlah bro? Biasanya ada. Biasanya buayanya ada tiga, tapi hari ini keluarnya cuma satu. Karena harinya mendung mau hujan ya kawan-kawan. Dihimbau untuk hati-hati ya teman-teman. Ini ya teman. Beda kelas. Membuang kerupuk yang kadaluarsa di bawah jembatan ini, terus lama-kelamaan buaya tersebut suka makan kerupuk. Oh jadi itu disebut buaya makan kerupuk ya kawan? Iya. Sudah dari tahun 2012. Pantangannya dilarang membuang telur, pisang, dan menyangkutkan tali di rahang buaya. Benar kawan, pantangnya telur sama pisang kawan. Dan talinya juga jangan disangkut di rahang buaya.
Gila bro, panggil kawan kok dua ekor bro. Oke kawan, buayanya sangat besar kawan. Tapi sayang cuma satu keluarnya kawan. Yang duanya masih di sana, belum keluar. Yang warna kuning ada juga. Ini lo ngomong buat lo. Oke, kita akan memberi makanan kerupuk untuk buaya ini. Ini. Itu buaya ya. Umpannya habis kawan. Lemparan kedua. Buaya lagi. Jauh, nampak budak macam ini. Tapi ya, nampak ya. Dari ini clear. Wah, itu buayanya. Buayanya, wow. Wow. Oke, guys. Lumayan. Iya. Iya, tenang. Pancat. Oke, teman-teman. Kami udah selesai ngasih makan kerupuk untuk buaya yang di sungai di sini. Buayanya juga masih ada kok di sungai. Buaya ini julukannya buaya makan kerupuk yang beralamatkan di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Benar kawan-kawan, menikah dan ngomong beye ikat datanglah ke Desa Mancung kawan-kawan. Beye ada 3 ekor, sebesar pukul. Kerupuk kami pukul lah habis. Berapa bungkus tadi kawan? Sekitar 6 bungkus lah. Pokok lah habis ano, kerupuk dari Desa Mancung. Kalian beli tadi lah. Nih bos beli. Jadi ya lah dari kami kawan, menada salah kata, salah umum. Kami minta maaf lah ke ikat kawan. Jadi jangan lupa ikat subscribe terus channel Kapo Group. Menda ikat subscribe kak kelakap kak ikat kawan. Oke. Kapo Group. Mantap. Mantap kali.